Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pecinta kemana, cinta ke mana, pecinta seni. Isu topik mengenai bodoh ke? Okey. Orang yang kata dekat Fatilah Rania nama tu bodoh, apa yang mereka buat untuk tolong umat insan manusia yang ditindas oleh kekejaman Palestin, Gaza maupun Rohingya? Sekurang-kurangnya rakyat Malaysia kita prihatin memberi bantuan, bukan macam setengah orang yang main politik hanya nak undi semata-mata, pancing warga man, bagi duit kat warga man, pancing yang mana yang beranak di Pulau Pinang, bagi skim anak emas Mutiara Pulau Pinang darjah 1, darjah 4, tingkatan 1, tingkatan 4, bagi skim pelajar aman. Hak itu mereka punya politik. Dan pemimpin mereka boleh kata menyokong pemimpin yang menindas umat yang mahal ini. Dan lebih kurangnya Fatila bantuan pada yang menindas, yang ditindas, dikata di bodoh-bodoh bagi pada internet. Habis nak bagi kat siapa? Kalau yang pemerintah tu penindas dan PBB pun dah cuba nak ambil tindakan, habis nak bagi kat siapa? Cuba lepas fikir tengok. Cuba lepas fikir. Kerajaan Myanmar zalim tindas orang Islam Rohingya. Bila rakyat Malaysia yang prihatin nak bagi bantuan, mereka kata ini bodoh. Apakah ini bukan agenda politik mereka? Nak menang pilihan raya saja-saja fikirannya tu. Tak fikir peri kemanusiaan. Cuba bagi akal fikiran tengok. Bagaimana nak bantu? Nak bantu orang yang ditindas oleh tu orang kampung kena setiap. Yang mana yang kampung yang duduk gila, yang kena puan ke dalam rumah ni apa yang fikiran kolok, panggil kolok orang kampung. Kita bantu orang susah yang ditindas. Habis kita nak pergi kok jalan kok mana? Nak minta tolong siapa? Kalau bukan kerajaan negara, kamu sendiri yang jalan dia. Siapa bodoh? Siapa bodoh nak makan roti canai sejak pagi ke sebelah petak naik pagi dekat kedai roti canai ke? Ataupun yang gila ni? Sama-sama kita fikir. Demi prinsip keprimanusiaan, walaupun aku tak belajar tinggi, tak ada ijazah diploma. Ayalah. Harimau pemuda UMNO, cawangan kalian macam bawah bagian cik luar mengamu. Walaupun dia ADK je, tak ada jawatan tinggi-tinggi, tak mau. Soalannya, nak bagi kat siapa? Kalau bukan daripada, takkan nak, kalau kita nak masuk rumah orang, kena saya ketuk pintu. Assalamualaikum lima. Lima, ni cik nak pilih masuk. Mana boleh kita tak masuk terus? Otak ada ke? Unta berampas siapa pandai rampai. Betul tak kita, adat kita? Adab kita. Nak masuk rumah orang, ketuk itu. Mela, assalamualaikum mela. Takkan kita dah masuk tu kan? Siapa bodoh orang tu? Kalau bodoh sangat, bagi cara macam mana? Kita nak pergi redah masuk tu rumah orang ke? Kita nak pergi ketuk pintu tuan rumah dulu. Orang gila cakap kan? Cuba kita pergi. Yalah aku bodoh, tak ada yang tinggi, tak ada ilmu agama tinggi macam mereka. Yang pandai macam ni. Takkan nak masuk rumah orang turut. Macam tu juga kita nak bagi bantuan dekat yang memerlukan Palestin, Gaza dan juga Rohingya ni, Myanmar yang ditindas. Takkan kita masuk turut rumah, belasah lah turut. Kita ceroboh rumah orang turut. Tidak. Mereka kata tak til. Apa otak tak til? Bodoh, siapa bodoh? Depa ke bangun, aku dah bodoh. Nak masuk rumah orang, pi belasah masuk terus ceroboh rumah orang apa? Bodoh. Bangang rumah dia. Bik bodoh tak tahu lagi. Kata. Sekian, terima kasih. Wassalam.